Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, sudah tahukah sahabat bagaimana nenek moyang kita, bapak awal kita, atau Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihi salam berdasarkan kitab Daqaiqul Akhbar. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar pada bab yang kedua. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu jasad Adam alaihi salam min aqalimid dunya wa ra'suhu min turabil ka'bati wa sadruhu min aqtaril ardi wa dhuhruhu wa batnuhu min turabil hindi wa yadahu min turabil masyriqi wa rijlahu min turabil maghrib. Wa fi riwayatin ukhra qala Wahab bin Munabbih, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam min al-ardi nas-sab'i wa ra'suhu min al-ardi al-ula wa 'unuquhu min as-saniyati wa sadruhu min as-salisati wa yadahu min ar-rabi'ati wa dhuhruhu wa batnuhu min al-khamisah wa ajzuhu min as-sadisah wa saquhu min as-sabi'ah. Wa fi riwayatin ukhra qala Ibnu Abbas, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam wa ra'suhu min turabin baitil muqaddas wa wajhu min turabil jannah wa udhunahu min turabi turisina wa jabhatuhu min turabil iraq wa asnanuhu min turabil kausar wa yaduhu al-yumna ma'al asabi min turabil ka'bah wa yaduhu yusra min turabi faris wa rijlahu ma'a syaqaihi min turabil hindi wa adnuhu min turabil jabal wa auratuhu min turabi babil wa dhuhruhu min turabil iraq wa batnuhu min turabi khurasan wa qalbuhu min turabil firdaus wa lisanuhu min turabit taif wa aynahu min turabil haud. Falamma kana ra'suhu min turabi baitil muqaddas sara mawdi al-aqli wal fatanah wal nutqi walamma kana udhunahu min turabin turis syaina sara mawdi'a istima'in nasiha walamma kana jabhatuhu min turabil iraq sarat mawdi'a sujudi lillahi ta'ala walamma kana wajhuhu min turabil jannah sara mawdi'al husni wa zinati walamma kanat asnanuhu min turabil kausar sarat mawdi'al halawati walamma kanat yaduhu al-yumna min turabil ka'bah sarat mawdi'al barakah wal ma'unah fil ma'isyati wal jud walamma kanat yaduhu al-yusra min turabi faris sarat mawdi'al taharati wal istinja walamma kanat badluhu min turabi khurasan sara mawdi'al ju' walamma kanat auratuhu min turabi babil sarat mawdi'al syahwat wal gil wal ghish
lamma kanat admuhu min turabil jabal sawaru mauti asylbati walamma kana qalbuhu min turabil firdaus sawaru mauti al-iman walamma kana risanuhu min turabil ta'if sawaru mauti asyhadah ila akhirih. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia menciptakan jasad Nabi Adam alaihi salam dari tanah yang berasal dari daerah-daerah yang ada di dunia. Kepala Nabiullah Adam diciptakan dari tanah Ka'bah. Dadanya dari daerah-daerah di bumi. Perutnya dari tanah India. Kedua tangannya dari tanah Masyrik atau Timur, dan kedua kakinya dari tanah Maghrib atau Barat. Dalam riwayat lain, Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in berpendapat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari 7 lapis bumi. Kepalanya dari lapis pertama, lehernya dari bumi lapis kedua, dadanya dari bumi lapis ketiga, kedua tangannya dari bumi lapis keempat, sedang punggung dan perutnya dari bumi lapis kelima, pinggangnya dan pantatnya dari bumi lapis keenam, dan kedua lengan kakinya dari bumi lapis ketujuh. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Ibnu Abbas juga berpendapat Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam. Kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Wajahnya dari tanah surga. Kedua telinganya dari tanah Gunung Turi Sina. Keningnya dari tanah Irak. Gigi-giginya dari tanah Telaga Kausar. Tangan kanan serta jari-jarinya dari tanah Ka'bah. Tangan kirinya dari tanah Paris. Kedua kaki serta kedua lengan kakinya dari tanah India. Tulangnya dari tanah gunung. Aurat kemaluannya dari tanah Babilonia. Punggungnya dari tanah Irak. Perutnya dari tanah Khurasan. Hatinya dari tanah surga Firdaus. Lisannya dari tanah Taif, dan kedua lisannya dari tanah Telaga. Ketika kepalanya diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tempat akal kecerdasan dan berpikir. Ketika kedua telinganya diciptakan dari Gunung Turi Sina, maka ia tempat mendengarkan nasihat. Ketika keningnya diciptakan dari tanah Irak, maka jadilah ia tempat sujud kepada Allah yang Maha Luhur. Ketika wajahnya diciptakan dari tanah surga, maka jadilah ia tempat ketampanan dan perhiasan. Ketika gigi-giginya diciptakan dari tanah Telaga Kausar, maka jadilah ia tempat kemanisan. Ketika tangan kanannya diciptakan dari tanah Ka'bah, maka jadilah ia tempat keberkahan, pertolongan di dalam mata pencaharian dan kedermawanan. Ketika tangan kirinya diciptakan dari tanah Persia, maka jadilah ia tempat bersuci dan istinja. Ketika perutnya diciptakan dari tanah Khurasan, maka jadilah ia tempat lapar. Ketika auratnya diciptakan dari tanah Babilonia, maka jadilah ia tempat syahwat, belenggu, dan tipu daya. Ketika tulangnya diciptakan dari tanah gunung, maka jadilah ia tempat yang keras. Ketika hatinya diciptakan dari tanah surga, Firdaus, maka jadilah ia tempat iman. Ketika lisannya diciptakan dari tanah Taif, maka jadilah ia tempat mengucapkan syahadat, tawadhu, rendah diri di hadapan Allah, dan berdoa kepada Allah.
Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Allah menjadikan 9 pintu lubang di dalam Nabi Adam AS. 7 lubang ada di kepala, yaitu 2 mata, 2 telinganya, 2 lubang hidungnya dan mulutnya. Sedangkan 2 lubang ada di badannya, yaitu kubul, kemaluan dan duburnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginya 5 indera, yaitu indera penglihatan di mata, indera pendengaran di kedua telinga, indera perasa di dalam mulut, indera peraba di kedua tangan, dan indera penciuman di hidung. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dikatakan dalam sebuah pendapat ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ruh itu untuk masuk ke dalamnya. Kemudian sesungguhnya ruh itu masuk dari otak Nabi Adam alaihi salam. Ruh itu kemudian mengitari di dalamnya selama 200 tahun. Kemudian ruh itu ke dalam kedua mata Nabi Adam alaihissalam. Ruh itu melihat dirinya, ia melihat masih berupa tanah kering. Ketika ia telah sampai pada kedua telinga Nabi Adam alaihissalam, ia mendengar bacaan tasbih para malaikat. Kemudian ia turun ke dalam hidung, maka ia bersin. Ketika ia selesai dari bersinnya, ruh itu turun ke mulut, lisan dan kedua telinga Nabi Adam alaihissalam. Allah yang maha agung, yang maha luhur pun kemudian mengajarkannya untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Lalu ia menjawabnya, semoga Tuhanmu mengasihimu wahai Adam. Kemudian ruh itu turun ke dada Nabi Adam alaihissalam, maka ia beranjak berdiri, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Hal itu sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu ajula, adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian ketika ruh itu telah sampai pada lambung atau perut Nabi Adam alaihissalam, maka ia berkeinginan pada makanan. Kemudian ruh itu tersebar di dalam semua jasad Nabi Adam, maka jadilah ia daging, darah, otot dan tulang-tulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengenakan untuknya pakaian yang terbuat dari kuku, yang setiap hari pakaian dari kuku itu bertambah bagus dan indah. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, Allah menggantikan kuku itu dengan kulit. Dan sisa pakaian kuku yang tersisa dari Nabi Adam alaihissalam adalah di ujung jari-jari, agar hal itu mengingatkannya tentang awal keadaan penciptaannya. Masya Allah. Ketika Allah telah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dia meniupkan ruh ke dalamnya. Dia mengenakan untuknya pakaian dari surga. Nur Muhammad pun bersinar terang di wajahnya seperti malam purnama. Dan kemudian Nabi Adam alaihissalam diangkat ke ranjang yang dipikul di atas leher-leher para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, berkelilinglah kalian bersamanya di langit-langit dengan ranjangnya, agar dia tahu keajaiban, hal-hal menakjubkan langit-langit dan apa yang ada di dalamnya. Maka bertambahlah keyakinannya. Para malaikat pun kemudian menjawab, kami mendengarkan, kami taat. Sami'na wa ata'na. Para malaikat pun membawa Nabi Adam alaihissalam dipikul di atas ranjang, di atas leher-leher mereka, dan berkeliling bersamanya di langit-langit selama 100 tahun. Kemudian Allah menciptakan kuda yang terbuat dari minyak misik, kasturi, putih, dan asfar.
Budak itu disebut Maimun, yang memiliki dua sayap, yang terbuat dari dur atau mutiara dan marjan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Lalu, kemudian Nabi Adam AS menaiki kuda itu. Malaikat Jibril sebagai pemegang kendalinya. Malaikat Mikail berada di sisi kanannya. Dan Malaikat Israfil berada di sisi kirinya. Mereka semua berkeliling bersama Nabi Adam AS di langit-langit. Nabi Adam pun mengucapkan salam kepada para malaikat. Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kamu semua. Lalu mereka menjawab, Waalaikumsalam. Semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kamu semua. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Luhur berkata, wahai Adam, ini adalah penghormatan kepadamu dan penghormatan kepada keturunanmu di dalam apa yang ada di antara mereka sampai hari kiamat. Masya Allah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun ada Anda berada, demikianlah bagaimana terciptanya nenek moyang kita, bapak kita, bapak awal kita, bapaknya manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Semoga dengan menyimak bagaimana penciptaan nenek moyang kita, kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Semoga kita semua bisa lebih taat dan taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini dan menjauhi segala larangan-larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.